Spill dong bang. Oke, hari ini mau spill alat-alat apa aja yang biasa aku pakai buat gambar. Yang pertama pensil, ini bebas sih sebenarnya. Tapi mau pakai pensil apapun bisa, cuma nggak aku biasanya pakai Super Castel yang di atas 5P. Soalnya nggak di bawah 5P, menurutku ketibisan nggak buat jenis jadi. Nah terus kalau misalnya buat nambahin jadi itu kecil kayak bibir, mata, atau biji kalian yang kecil itu biasanya aku pakai pensil ini. Next ada pensil brush. Nah kalau alat ini menurutku alat yang sangat membantu ya buat kalian mau blending-blending atau mau buat nambahin shade. Jadi kalau gambar kalian masih kasar, kalian tinggal kos-kos aja pakai alat ini sampai teksturnya halus. Yang terakhir, penghapus mekanik. Ini alat yang paling tak suka, right? Jadi kegunaannya itu buat menambahkan tekstur-tekstur dari wajah, contohnya kayak lipatan wajah, atau kerutan wajah, pori-pori wajah, atau bisa juga buat bikin highlight dari rambut. Oke, jadi itu alat-alat yang aku pakai biasanya buat